Kalau yang belum percaya, Fatin pemegang black belt. Nah, sekarang kita buktikan. Oke? Okay? Fatin siap? Udah kaku banget. Okay, Fatin siap? Insyaallah. Sampai Sardi siap? Os. Oke. Okay. Hajime! Ya, gitu aja. Sudah, silakan duduk. Okay. Pak, selama latihan nih, Fatin gimana, Pak? Selama latihan, kayak cukup rajin sih sebenarnya. Cukup rajin. Cuman pada saat ikut program prestasi, kayaknya agak takut gitu. Takut kena, takut capek juga ya kayaknya seperti itu. Jadi kalau pas suruh maju komite, lawan temennya, kadang agak, waduh, agak gitu. Jadi masih yang apa? Takut. Takut apa sih, Fatin? Takut kena. Takut kena, takut dia juga kena. Kayaknya kalau misalnya takut, kalau dia kena sakit gitu kan, kasihan kayak. Jadi nggak tegaan gitu ya. Jadi kalau ada lawan ketemu Fatin, kasihan. Jadi dilus-lus malah ya. Padahal niatnya dari awal deh, ayo, ayo, aku bakal garang nih. Tapi pas dia udah dia garang juga kayak, aduh nanti kamu kalau kena tanya gimana? Jadi pernah nggak terpaksa mempraktekkan itu di jalan gitu karena ada yang iseng sama Fatin? OTW mempraktekkan. Jadi waktu itu aku pengen berangkat sekolah kelas 1 SMA baru awal-awal. Terus pas di jalan itu, jadi di belakang ada langkah gitu. Dia makin cepet, makin cepet, makin cepet. Malam, siang, pagi? Pagi, pagi banget. Okay. Aku setengah naman gitu lah. Terus abis itu pas dia itu dia kayak nyolek gitu. Vina ya kata dia gitu, sosok Vina gitu. Terus aku kayak kuda-kuda gitu kan, sosok sangar gitu. Terus abis itu dia kayak takut. Aku terus pergi ke jalan yang kecil, kabur gitu. Terus ke sekolah langsung cerita, eh woy, tadi gue di... Ini semua emang diajarkan, Pak, mulai apa feeling untuk merasakan ada yang mau jahat sama kita gitu. Diajarkan secara ini enggak, biasanya kayak gitu tuh kalau udah latihan kayak refleks, kayak feeling, gitu timbul dengan sendirinya kayaknya gitu ya. Mau dong, Fatin? Ibu boleh ikut ke sini yuk. Silahkan Ibu. Ya, apa kabar Ibu? Ibu, ya. Lagi ngidamnya dulu, ngidam apa sih Bu? Lagi hamil Fatin dulu? Gak ada yang istimewa, biasa aja. Tapi bahasa Inggrisnya mantep ya Bu? Iya, itu memang dia itu suka. Itu dapat dari mamanya ya? Enggak juga, memang dia suka bahasa Inggris. Ngobrol dong berdua. How do you like about your fans? What do you think? I love them so much, they're like my family. They're like I can be like here right now, famous right now, without them. I mean, today is my anniversary, my 5 months anniversary with them. Yeah. Woo! I love them so much, so freaking much. Kebiasaan Fatin misalnya dari pagi sampai malam, misalnya emang sering nyanyi. Ya itu ini banget, seneng banget. Paling sering di kamar mandi. Makanya kalau mandinya dia lama, karena sambil nyanyi itu. Sampai digedor-gedor nggak? Ah, ini terlambat tadi, sekolah terlambat. Iya. Mama ada mungkin ke depannya gitu, Fatin akan dibukakan jalan lebih lebar lagi atau Mama akan mendampingi Fatin terus gitu. Harus kuliah kah? Harus inikah itukah? Iya, pendidikan harus jalan terus. Akan mensupport terus kita. Oke, mau ambil jurusan apa sih, Fatin? Kuliah. Musik-musik juga. Musik-musik juga. Sekarang nyanyi terakhir lagu Granite dong? Iya. Oke, baiklah. Udahan ya? Ya? Udahan ya? Ya. Udah, ini terakhir. Fatin, gak ada orang lagi? Lagu, gak ada. Okay. Lagu Granite, sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Fatin Sidkia Lubis. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Fatin. Oh ya. Silakan.
Grenade.